Beginilah suasana pemakaman umum Malaka di Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta, Minggu sore. Satu hari setelah dimakamkannya komedian terkenal Olga Syahputra, masyarakat dari berbagai daerah masih ramai berdatangan mengunjungi tempat peristirahatan terakhir artis yang mempunyai nama asli Yoga Saputra. Mereka sengaja datang ke makam Olga untuk memanjatkan doa agar Olga Syahputra diterima di sisi Tuhan. Selain memanjatkan doa, mereka juga ada menabur bunga dan berfoto di makam Olga. Sejumlah karangan bunga juga masih tampak mengelilingi makam Olga. Olga, mau ke pemakaman Olga, mau doain ya. Terus gimana sih sosok Olga? Baik ya. Senang juga sih, kan dia lucu ya, bisa menghibur gitu. Berarti merasa kehilangan ya. Terus sudah doakan ibu ya. Sementara ramainya pelayat ke makam Olga dimanfaatkan warga sekitar. Mereka pun menjadi juru parkir untuk menjaga kendaraan pelayat yang ingin ke makam Olga. Dan hasilnya cukup lumayan untuk menambah penghasilan. Yoga Syahputra atau lebih dikenal dengan nama Olga Syahputra meninggal dunia di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura pada Jumat sore sekitar pukul 16.17. Olga dirawat di negeri singa itu sejak Mei 2014 lalu lantaran diduga mengidap penyakit meningitis dan kelenjar getah bening. Sabtu sekitar pukul 10 pagi, jenazah Olga Syahputra akhirnya tiba di rumah duka di Jalan Kresna Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah dimandikan dan disolatkan di masjid yang tak jauh dari rumah orang tua Olga, jenazah pun dibawa ke peristirahatan terakhir diiringi ribuan orang-orang yang mencintainya. Hardiansyah Bernardi, Jakarta.